baru ni NGO ada apa menjalankan kempen buy Muslim product first. Jadi kempen-kempen macam ni akan mencecaskan tak usahawan-usahawan bukan duit terang? Saya rasa tidak. Kalau kita tengokkan hari ni, kalau ditujukan kepada pembekalan barangan halal, contoh di negeri utara ni, buatan barangan halal 70% dikeluarkan oleh orang bukan Muslim. Dia tak ada masalah. Piawaian tu kita kena, standard kita kena ikut, JAKIM kena ikut, tak ada masalah pun. Jadi isu NGO nak membangkit ini adalah satu, saya rasa tidak kena lah. Sebab kita ni adalah satu masyarakat berbilang kaum, tak perlunya produk keluaran tempatan ini kita mengadakan naratif begitu. Saya nasihatkan janganlah. Kalau dah halal tu, itu hukum yang telah kita setuju dari sudut makan halal dan makanan halal, maka kita ikutlah. Siapa-siapa yang dapat sijil JAKIM, dia boleh menjual tanpa nak kata kita nak boikot dan sebagainya. Tak perlu. Itu semua tidak orang kata tidak konstruktif. Sebab benda ni merebak jadi itulah di Facebook dan media sosial, buy produk ni, jangan beli produk ni. Itu kita tak boleh nak larang media sosial ni, kan? Dia nak sebar macam-macam, boleh sebar. Tapi itu pulang kepada pengguna sendiri untuk menilai. Itu sebab mustahaknya kita sendiri memberi pembelajaran kepada mereka. Ya? Dengan adanya dasar ini yang merangkumi semua. Tak boleh menindakkan sesatu kaum dan sebagainya.